Pemirsa, setelah kurang lebih 30 hari anggota Kodim 1013 Muara Tewe beserta warga masyarakat Desa Karamuan, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara bergotong royong bersama-sama dalam mensukseskan TMMD. Kegiatan TMMD yang merampungkan penyiapan garap jalan sepanjang 13 km dan lebar jalan 10 meter bangun jembatan secara resmi ditutup. Penutupan ditandai dengan pemotongan pita di lokasi oleh Wakil Bupati Barito Utara dan penandatanganan serah terima hasil TMMD dari Dandim 1013 Muara Tewe, Letkol Kavleri Rinaldi Irawan M.H.N. kepada Wakil Bupati Barito Utara, serta mengecek jalan pita merah putih oleh Dandim 1013 Muara Tewe yang disaksikan jajaran Forkopimda. Dandim 1013 Muara Tewe berharap dengan selesainya jalan penghubung antara desa dengan lintas kota akses menuju objek vital bisa ditempuh lebih cepat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan semangat kebersamaan serta gotong royong untuk mengatasi persoalan yang ada di daerah seperti membuka akses jalan desa yang tadinya terisolasi sehingga menjadi terbuka. Dari Barito Utara, Tim Liputan melaporkan.